ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, kabar gembira datang dari Ivar Jenner dan Jordi Amat. Namun sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Timnas Indonesia akan langsung dijamu Irak pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi Garda harus melewati Brunei Darussalam dulu. Tim asuhan Sintayong akan melawan Brunei pada 12 dan 17 Oktober dalam laga dua leg kandang-tandang. Jika berhasil menang dalam dua leg itu, maka Timnas Indonesia akan melaju ke babak kedua. Namun untungnya, jelang laga krusial tersebut, kabar gembira datang dari dua pemain abrut milik Indonesia, yakni Ivar Jenner dan Jordi Amat. Sebelumnya, Ivar Jenner senang bisa mencetak gol debutnya untuk Timnas U23 Indonesia saat mengalahkan Turkmenistan 2-0 dalam laga pemungkas grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan Solo, Selasa 12 September 2023. Saya rasa ini pertandingan yang sangat bagus dan saya sangat senang bisa mencetak gol untuk membuat skor jadi 1-0, kata Ivar ketika mengikuti jumpa pers usai laga di Stadion Manahan Selasa. Bukan hanya dari Ivar Jenner, bek Timnas Indonesia Jordi Amat pun membantu klubnya Johor Darul Takzim menjuarai Liga Super Malaysia 2023. Kepastian itu didapatkan JDT usai menang 4-0 atas PDRM pada Rabu 27 September 2023 malam waktu setempat. Trofi ini menjadi yang ketiga untuk Jordi Amat sejak bergabung dengan JDT pada 2022. Bagaimana menurut kalian?